Berkat sang ibu, Al Akbar dan adiknya Altof berhasil mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tukijem, ibu Faisal dan Altof Rabu sore berusaha menyelamatkan buah hatinya saat bencana longsor terjang rumah tinggalnya di Desa Pedowerjo Girimulyo Kulon Progo Yogyakarta. Saat tanah longsor, Tukijem sedang menyiapkan makanan untuk kedua putranya. Pada mau makan, dengar suara kayak itu pesawat gitu, cuman kok apa makin deket gitu, dilihatnya nggak taunya udah ada itu pada roboh kok itu pohon yang di atas itu. Barang berharga dan perabot rumah pun tak terselamatkan, tertimbun material longsor. Warga dibantu relawan, anggota kepolisian dan TNI gotong royong bersihkan bekas longsor. Ini kok 1, 2, 3 kandang. 3 bangunan ya Pak? Iya. Terus sekarang anak-anaknya lagi di mana Pak? Diungsikan di bawah situ. Tempat yang aman ya Pak? Rabu sore akibat hujan lebat, tebing setinggi 100 meter di perbukitan Menoreh longsor dan menerjang 3 bangunan rumah.